Bagaimana jika infak itu kita berikan pada anak dan istri kita? Karena hidup kita juga pas-pasan. Waduh, hidup pas-pasan ini yang paling bagus. Ya. Pas-pasan itu berarti enggak pernah kurang. Karena pas terus. Ya, pas pergi umroh ada uang, pas bangun rumah ada uang. Apakah bisa atau tidak, karena jika diberikan kepada yang lain, mungkin anak dan istri kita dalam kekurangan. Ya, Bapak Ibu. Memberikan nafkah kepada anak istri wajib. Walaupun itu wajib, dia bernilai sedekah. Jadi seorang apabila dia punya harta, dia biayai dirinya sendiri. Jika dia mampu, lebih dari itu melebihi, dia biayai keluarganya. Kalau melebihi, dia biayai keluarga besarnya, dusanak-dusanaknya. Masih labih lalai, baru dia bersedekah ke sini, bersedekah ke situ, gitu. Ya, Nabi SAW mengatakan, ada sahabat bertanya tentang dirham. Nabi mengatakan, dirhamun, satu dirham, tasaddaqtahu fi sabilillah, engkau bersedekah di jalan Allah. Wa dirhamun anfaqtahu ala tasaddaqtahu ala miskin, satu dirham engkau bersedekah kepada orang miskin. Wa dirhamun anfaqtahu ala ahlik, satu dirham engkau infakkan, engkau nafkahkan kepada keluargamu. Afdaluha, yang paling afdal, dirhamun anfaqtahu ala ahlik, dirham yang engkau berikan kepada anak istrimu, itu yang lebih afdal. Jadi jangan kita ini anak istri, ini fisabilillah, ini orang miskin. Mana yang lebih afdal kita memberikannya? Kepada anak istri. Kenapa? Karena ini adalah wajib. Ini adalah sunat. Jangan kita dahulukan sunat daripada yang wajib. Harus wajib dulu. Anak istri kita dulu. Ya. Tapi jangan ada seperti orang, anak istri ambolah ado rezekinyo. Ya, lalu nyolalaikan. Itu orang-orang tidak bertanggung jawab namanya. Ya, sampai tetangganya magian makan, sampai istrinya bekerajo yang tadi tidak bekerajo sampai bekerajo, ya, lalu angku bade bertinggalan ku istri lahir bekerajonya atau tetangga magi, oh itu kan Allah beri rezekinya, itu namanya orang yang tidak bertanggung jawab, ya, orang yang bertanggung jawab dia memberikan kewajiban kepada anak istrinya, ya. Yang ini hukumnya sunat. Kalau dia tidak lakukan tidak apa-apa. Kalau ini dia lalaikan, dia minta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau yang tadi yang dikatakan pas-pasan tadi, ya, maka dia berikan kepada anak istrinya. Walaupun dia memberikan kewajiban, dia sudah bernilai bersedekah. Ya. Wallahu taala alam.